Gedung Layanan Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo, terletak di sebelah utara alun-alun Kecamatan Kutoarjo, tepatnya di Jalan Mardiusodo nomor 10, Kecamatan Kutoarjo. Gedung ini memiliki luas tanah 16.122 meter persegi, terdiri dari dua lantai, yaitu lantai 1 dan lantai 2. Di lantai 1 terdapat lobi utama yang di dalamnya memuat fasilitas yang lengkap dan modern, seperti buku tamu digital, kursi tunggu pengunjung, loker penitipan barang, ruangan ber-AC serta free hotspot area. Di sebelah utara lobi utama terdapat ruang koleksi dan ruang baca yang di dalamnya terdapat komputer untuk penelusuran buku digital, rak buku, serta ruang baca dengan kursi dan meja yang nyaman. Di sebelah selatan lobi utama terdapat ruang anak yang di dalamnya terdapat rak buku dengan koleksi buku cerita dan buku anak, TV digital, serta meja baca yang nyaman dan ramah anak. Di sebelah timur ruang anak terdapat ruang referensi dan ruang difabel. Di sini terdapat rak buku dengan koleksi skripsi, jurnal, serta ensiklopedia. Dan disediakan juga kursi dan meja yang nyaman dan memadai. Di sebelah selatan ruang referensi dan difabel, terdapat juga ruang pelestarian dan pengolahan. Pada lantai 2, terdapat ruang komunitas, ruang server, ruang audiovisual, ruang komputer, serta ruang rapat. Dengan diresmikannya Gedung Layanan Perpustakaan di Kabupaten Purworejo, menjadi kesempatan besar untuk para siswa dan masyarakat umum untuk meningkatkan minat baca dan literasi, serta meningkatkan kualitas pendidikan kita semua. Mari kita buka jendela dunia dengan membaca.